Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Legify. Yaps, pada kali ini aku lagi main Call of Duty lagi. Call of Duty ini aku sudah bisa unlock mode Battle Royale. Yaps, karena di sini aku sudah level berapa ini? Level 8 ya. Sedangkan untuk main Battle Royale itu dibutuhkan level 7 ya. Jadi kita sudah memenuhi persyaratan awalnya, oke? Kita langsung aja masuk ke mode Battle Royale-nya. Sip. Dari kemarin aku sudah nunggu gimana coba rasanya main Battle Royale, cuman kita mainnya sama orang Indon atau orang Indonesia gitu. Apakah akan banyak bacotnya? Oke, kita lihat nanti ya. Ini ada dua tipe, TPP dan FPP. Seperti biasa, karena ini Battle Royale, aku pakai yang CPP, Third Person Perspective ya. Oke, konfirmasi. Wah. Ya ini dia perbedaannya. Dari kemarin kan aku udah coba yang server Kanada ya. Jadi aku udah mulai hafal bagaimana sih perbedaannya yang server Kanada dengan yang di server Indonesia ini. Ya, memang gak ada perbedaan spesifik, cuman kalian harus tahu untuk game Indonesia ini atau yang server Indonesia ini ada beberapa skill yang harus kalian pahami untuk setiap pemilihan karakter. Contoh ini ada medic. Kita bisa pilih apa? Ini ada scout, ada clown, semacam robot bom gitu, ninja itu dibuat untuk apa ya, loncat-loncat gitu. Kalau aku sih cocoknya dari kemarin tuh defender, jadi kita bisa bikin tembok kayak tameng gitu. Kalau yang ini mekanik, ini biasanya digunakan untuk drone ya, jadi bisa buat gangguan EMP atau kamera-kamera gitu. Oke, aku coba yang defender lagi ya, karena emang dari kemarin suka banget sama ini defender. Oke, gunakan. Oke, setelah itu aku pakai karakter ini aja udah. Terus skin senjata belum punya sih, jadi ya masih kosongan. Oke, kita langsung masuk aja ke battle royale-nya. Oke, gas. Yaps, aku pilih iya. Jadi yang aku maksud skill tuh kelas ya. Jadi ada beberapa ini yang tadi diulang lagi. Aku pilihnya yang defender dulu. Coba aku beritahu, ini dia. Jadi kalau defender itu kita bisa membuat kayak tembok gitu kayak gini. Oh tunggu, masih nunggu energinya, belum cukup. Grafiknya guys gila. Ya ini dia defender. Nah, dia bisa bikin kayak tembok gini. Jadi dia difungsikan untuk berlindung. Jadi aku lebih suka kayak gitu. Kalau pengen ganti bisa sih. Cuman masalahnya nggak tahu lagi fungsinya buat apa, kayak ini clown ya misal ya. Kita coba lagi yang clown, gimana ini fungsinya? Oh ya ini dia, lihat. Kita bikin robot. Dilempar bro robotnya itu. Ya gitu. Itu yang clown. Itu dia. Coba ya. Kayaknya itu meledak itu gimana gitu. Oke, kita sudah di battlefield. Wow, ini kalau kita mau ke battlefield kita pakai pesawat sendiri-sendiri ya. Gas. Semoga aja aku beruntung. Oke. Dari 100 player, apakah aku bisa bertahan kawan? Oh, itu ada apa itu? Nice. Oh, dapat fast level 2, lumayan lah. Sekarang cari senjata, bro. Oke, dapat rifle. Wow, dapat mobil, bro. Karena kayaknya di sini emang kosong, sepi, nggak ada apa-apa. Kita di area nggak aman, iya. Oke, kita dapat satu tadi. Masalahnya yang lain mana ini? Ada yang sembunyi, bro. Enakan cek. Airdrop has been delivered. Oke, kita fokus dulu ya, bro.
will arrive in 1 minute. Sepi ya, lihat aku itu. Nice. Halo bro, ngapain kau bro? Maafkan aku ya. Aku sih lebih suka AKS sebenarnya. Oke, okay, nice. Coba cari di sini, siapa tahu ketemu. Gila ya pemandangannya. The revive flight will arrive in 1 minute. Tuh ada dropnya tuh. Oh, ada orang bro. Waduh. Dia lari bro. Kita kejar yuk. Wow. Dia ngeluarin zombie. Anjir. Gak takut gua coy. Jadi robot tadi fungsinya tuh ya, buat zombie. Terus ngapain coy? Jadi emang gak jelas banget kalau ada zombinya. Sini baby. Seru bro. Anjir. Anjir. Ini kenapa ngajak petak umpet? Anjir. Jadi ini musuhnya ngajak petak umpet coy. Nice. Aduh, kamu di situ dulu ya bro. Aduh, sampai kehabisan senjata coy. Oke, gantian kamu sekarang. Maafkan aku. Wah, sampai kehabisan apa-apa tadi. Kan nanti lihat kan, ternyata tadi klon tuh fungsinya buat ngeluarin zombie. Aduh, keren nih. Sudah 35 peserta bro, apakah bisa bertahan? Udah musuh coy. Oh itu dia. Nice, dapat lagi coy. Oke, kita harus ngisi peluru ini karena emang udah terakhir gitu loh. Naik bukit nih. Wah, itu ada musuh bro. Nice, kita dapat dulu. Nice. Gede yang bagus. Oh, ini airdrop ya. Dapat sniper tadi kayaknya. Sebentar coy. Kita harus hati-hati dulu nih, bro. Karena kita main solo jadi enggak langsung serang-serang aja ini. Ship terminal is almost ready. Down to the last 5 team.
Gak kena bro. Anjir. Gak kena aku tembak. Gak jelas ini snipernya. Woi. Kena safe zone coy. Anjir. Kurang berhati-hati nih aku. Duh, apakah bisa bertahan pemirsa? Ups, kita healing dulu di sini. Kita bertahan dulu pemirsa, apakah bisa bertahan? Di sini ada musuh soalnya. Tinggal 4 orang, bro. Kita harus hati-hati nih. Empat orang coy. Oh itu dia, kelihatan. Sekarang cari yang lain musuhnya mana? Aduh. We have a winner. I am the winner. Mantap, bro. Yah, ini dia. Battle royale pertamaku di server Indonesia dan ternyata main solo menang. Mantap. Oke. Okay. Nice. Jir, sniper bermanfaat banget. Nice, thank you. Laps. Jadi aku ngekill 8. Gak tahu tadi kebanyakan botnya atau gak. Yang penting tadi kita berhasil ngalahin beberapa player ya. Oke, aku rasa itu aja ya. Naik rank ini ya, rookie. Oke, guys. Naik level juga, langsung level 11. Wanjir, nice. Oke, next. Konfirmasi keluar. Oke, untuk review masalah Battle Royale di COD ya atau Call of Duty ini aku udah selesai dan ternyata lagi-lagi beruntung dapat chicken dinner lagi dan ternyata main solo itu lumayan menegangkan ya. Dan aku pun juga ngerasa seru soalnya kenapa kalian akan berdebar-debar ya. Tadi bisa ketemu player yang gila kayak tadi ngeluarin zombie, main kejar-kejaran kayak gitu dan yang pasti grafiknya super gila Call of Duty ini ya. Ini termasuk game battle royale favorit ya. Oke, terima kasih untuk semua yang selalu support channel ini dengan cara subscribe, like dan komen. Jangan lupa ya teman-teman kalau mau kritik saran jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah video ini, oke? Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Untuk the next video aku akan main battle royale lagi, oke? Bye bye.